Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Di sela-sela event BWF Tour Indonesia Masters dan Indonesia Open, pasangan ganda putra asal Denmark, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen menggelar meet and greet bersama para fans bulu tangkis Indonesia. Acara yang digelar di Sinar Mas Land Plaza Tamrin Minggu pagi bertajuk Nongki Bareng Kim dan Anders itu dihadiri para fans. Duo Denmark yang dijuluki Bali Boys dari para fans Indonesia menyapa para penggemar sekaligus melaunching jersey mereka yang disponsori oleh Sim Invest. Selain itu, Kim dan Anders juga menyempatkan bermain bulu tangkis bersama para fans serta berbagi merchandise. Kim dan Anders pun menyampaikan ganda putra Minions dan The Daddies masih menjadi pasangan ganda terbaik di dunia. Sim Invest sebagai sponsor utama Indonesia Open juga membuka kesempatan untuk pebulu tangkis tanah air maupun mancanegara untuk bekerja sama. Oke, mantap. Saya juga mau ucapkan selamat PT Sinar Mas Sekuritas. Pada saat kita ikut acara Sim Invest Indonesia Open, nah salah satu atlet yang menjalin kedekatan dengan Sim Invest adalah Kim and Anders gitu. Jadi tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk atlet Indonesia lainnya maupun juga dari mancanegara lainnya, siapa saja yang memang saat ini available dan juga memiliki semangat yang sama dengan kita.